Aksi keji seorang suami tega menceburkan istrinya dari atas kapal laut yang ditumpanginya. Peristiwa itu terjadi saat pelaku menumpangi KMP Salem dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni Lampung pada Rabu malam, 22 Februari 2023. Detik-detik pelaku melempar istri terekam kamera pengawas kapal. Dalam video berdurasi 38 detik yang beredar di media sosial, memperlihatkan pelaku bersama istrinya sedang berjalan di lorong kapal. Kemudian pelaku menggendong dan langsung melempar wanita tersebut ke laut. Kejadian tersebut direspon cepat kepolisian Polda Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan adanya kejadian ini. Polisi memastikan kondisi korban dalam keadaan selamat, meski sempat dilempar suaminya. Beruntung dalam kejadian, baju istri pelaku tersangkut pada bagian reling kapal, sehingga tidak menyebabkan korban terjatuh ke laut. Para penumpang yang melihat peristiwa itu langsung mengamankan wanita dan juga pelaku.